seluruh kru yang bertugas saat pernikahan Kaisang dan juga Erina wajib jalani swab tes antigen dan PCR. Ya, mengingat prosesi midodareni ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah tamu VVIP. Ratusan orang mengantri sejak pagi untuk jalani swab tes antigen dan PCR di kediaman Erina. PCR tes dilakukan semua pekerja yang akan bertugas untuk pastikan tak terjadi penularan COVID-19 saat gelaran berlangsung. Selain para pekerja, keluarga Erina juga diwajibkan jalani tes PCR. Ini bagian dari protokol, karena di sini nanti ada kehadiran RI1, tentu hal yang berkaitan dengan kesehatan juga harus diperhatikan, sehingga ketat juga dilakukan. Mereka yang ada di ring 1 ini akan mendapat PCR termasuk saya, berikutnya teman-teman yang pendukung lain nanti mendapatkan antigen. Kaisang dan keluarganya akan hadir di kediaman Erina saat prosesi midodareni. Namun ia tak akan berjumpa dengan Erina, sebab pada prosesi ini calon pengantin pria belum diperkenankan bertemu calon pengantin wanita. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.